illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Baik, Bapak Ibu, para guru, para masyayikh, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Tadi kita berhenti di kajian hati. Jadi ketika Nabi mengatakan amal terbaik itu iman, maka kembali ke kajian pembukaan. Badiru bil a'mali fitanan. Hendaklah segera kalian beramal sebelum terjadi fitnah. Fitnah itu artinya kekacauan. Dan corona ini Bapak Ibu, ini salah satu kekacauan itu. Kacau gak struktur kehidupan kita? Kacau. Anak-anak gak sekolah, tapi pasar ramai. Masjid mulai ditutup di kota-kota besar, tapi mall dibuka. Itu agak aneh. Orang ngumpul-ngumpul di kafe yang ditutup masjid. Itu mulai aneh. Belum, dan itu bukan hanya masjid, gereja ditutup, vihara ditutup semua. Jadi kita gak berkecil hati juga. Oh ini skenario menghancurkan umat Islam. Bukan, menghancurkan semua agama. Bukan menghancurkan umat Islam, menghancurkan semua agama. Menghancurkan nilai sosial. Akhirnya Bapak Ibu sudah gak berani salaman. Coba tanya ke dokter paru-paru nanti, ada gak efek kalau kita kelamaan pakai masker ya? Kalau kami di Jakarta selalu pakai biasanya ya. Biasa pakai ya. Cuma di rumah, di kampung kayaknya lumayan aman. Insya Allah, amin. Zona hijau apa kuning Pak Mas? Oren, aduh gawat juga tuh. Ya, semoga dengan husnuzan kita kepada Allah, jatah kabul lu Pak, jangan sombong pulu. Nah, do corona nah, begitu. Aduh barang tuh. Cuma kita hati-hati saja ya. Kalau emang syak pakai prokes. Nah, kalau kejadian dakwah enggak pakai prokes, jangan salah nama masjid kok ya. Sebanyak itu kita berinteraksi di luar ya. Bapak Ibu yang melekat Allah, itulah bagian dari fitanan. Maka yang bisa menyelamatkan orang ketika terkena corona itu kalbunya. Sebab corona itu bukan hanya penyakit fisik Bapak Ibu. Efek virus corona itu lebih dari fisik. Tidak hanya sekedar sesak nafas, hidung apa penciuman tidak. Kami mengalami itu, tapi lebih dari itu. Ada ketakutan yang luar biasa, takut mati, takut begini, takut begitu. Nah, ini yang paling bahaya dari corona. Jadi psikis, apalagi diisolasi sendiri, oh itu lebih dahsyat tuh. Nah, kalau seandainya terjadi ini, pahit-pahit nih, pahit-pahit Bapak Ibu. Ada yang diisolasi, bukan mandiri, di karantina. Tidak percaya kalbunya, stres tambah cepat kematian. Maka sebelum itu terjadi, belajarlah ilmu iman, ilmu kolbu, ilmu zikrullah di kolbu, sehingga gak kesepian seandainya itu terjadi. Kan kita gak tahu tahun kini, tahun depan kan gak tahu. Tahun sebelumnya rapid, sekarang swab, hidungnya dicolok-colok tuh ya. Masya Allah. Itu fitanan itu Pak, itu fitnah. Jadi akhir zaman itu sudah kelihatan. Dan itu semua dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi jangan kemudian dikait-kaitkan dengan pemerintah, dengan partai tertentu. Enggak ada kaitan, enggak kaitan. Amerika paling parah, Cina parah, Inggris parah. Jadi mulai dewasa, berpikir itu dewasa ya. Nah sekarang jangan sibuk menyalahkan siapa-siapa. Sekarang mulai, kolbu sudah siap belum kalau itu terjadi? Kolbu yang bercahaya tidak akan pernah kesepian. Awak ketakutan enggak? Anak ketika ketek. Sampai kini mungkin ibu-ibu, adik-adik, mungkin ada sebagian kalau mati lampu ketakutan enggak? Berteriak enggak? Ya. Ada yang ketakutan.
Jadi di dunia kalau gelap lampu awak ketakutan. Sedangkan dalam diri wa ada alam-alam lain yang lebih banyak yang kita itu secara tidak sadar itu menggunakan itu. Itulah alamnya qalbu, alamnya hati. Kalau di hati tidak ada sumber cahaya, tidak ada pelito, pelita di dalamnya, apa yang terjadi? Kalau kacau di luar, di dalamnya lebih kacau. Dan itulah yang membuat cepat kematian, psikis. Jadi psikis itu berbahaya. Jadi tugas buya-buya menenangkan, bukan kemudian kena hoax. Oh, nado karena itu doa, itu konspirasi. Terserah mau konspirasi, itu barang ado. Ya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, tugas para guru menyelamatkan kolbu umat. Kolbu umat kita selamatkan. Dan vaksin terhebat itulah kalimah la ilaha illallah. Dalilnya jelas. Bapak Ibu percaya sama vaksin atau Allah? Percaya ke dokter atau ke guru mengaji? Kayaknya guru mengaji kurang percaya kok ini, nak. Kok percaya ke dokter? Kalau guru mengatakan zikir sekian yo. Oh, itu bid'ah tuh, ya. Gagah lo murid pada guru gini. Tapi kalau dokter mengatakan enggak boleh makan itu, enggak boleh makan daging. Kolesterol. Tapi kalau guru di surau kurang-kurangi makan daging 40 hari koyo. Oi, Buya mengharamkan yang halal yo. Salah paham, gagal paham. Enggak mungkinlah seorang ulama, seorang buya, seorang hamba Allah mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, enggak mungkin. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, mari kita selamatkan hati kita. Kolbu itu tempat Allah memandang. Layak enggak kolbu kita dipandang? Imam Ghazali memberikan contoh. Awak punya ruang tamu. Tamu godang kadatang. Tamu terhormat kadatang. Pejabat akan datang ke rumah. Tiba ke rumah bertamu. Di rumah sedang ado di kursi itu. Tidak usahlah anak awak. Di situ ada kain bertebaran. Kita berhasil tidak? Ya, malu kalau beko dilihat oleh. Bahkan dulu di zaman-zaman Orde Baru. Kami masih ingat itu. Karena Pak Awa Pak Lurah dulu ya. Jadi kalau kadatang gubernur, kadatang presiden, masuk Pak Soeharto dulu, jalan-jalan dibersihkan. 2 bulan sebelum itu ditanam-tanami itu di jalan. Maka ibu-ibu dulu luar biasa dipakai kumbuh dulu ya. Rapi itu banyak bunga-bunga itu di jalan. Kinilah deh hadang deh kaki limo. semoga diberkahi jolah rezeki rantu. Berarti kak jalan rezeki ya. Jalan aktivitas ekonomi. Kami masih ingat tuh foto-fotonya dan aktivitasnya. Orang menunggu dengan takzim, dengan tawadu, tadoru ya. Padahal itu untuk Allah tuh ya. Untuk mendapatkan salam Pak Soeharto. Jalan-jalan dirapikan, khawatir nanti terlihat ada rumput liar oleh Pak Soeharto. Bayangkan, kalau kini orang kan tidak hormat jo presiden ya kan? Ya, orang kini lah hebat-hebat. Yang tidak hormat lah jo pemimpin. Lah berubah kini, akidah orang lah berubah, adab lah berubah. Padahal ilmunya sama, mungkin karena faktor-faktor politik lah, wallahu alam. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kalau kita menghormati pejabat, atasan, presiden, pemimpin, lalu menyiapkan jalan yang bagus, khawatir terlihat ada sampah. Imam Ghazali pun mengatakan begitu. Suatu kampung mendengar kabar ada seorang raja akan datang, dia akan bersihkan jalan-jalan di kampung. Dia baguskan, khawatir mata sang raja terganggu oleh sampah-sampah atau rumput yang tumbuh liar. Kiro-kiro, kalau Allah ingin memandang kolbu kita, lah pantas belum dipandang. Atau banyak rumput liar di situ, atau banyak kotoran di dalam. Tidak usahlah rajo, tidak usahlah presiden.
kalau ada WC baut, bau joyeng. Lain nama Bang Yes itu Pak. Dak. Kita siram-siram dak jeung hilang, cari tempat yang lain. Dan itu kejadiannya banyak kan di masjid-masjid Ahlus Sunnah, pesantren-pesantren Ahlus Sunnah. Alah masalahnya Pak. Ya. Kita sedang tahan dengan bau itu. Mohon maaf Bapak Ibu, bau penyakit di dalam kalbu itu lebih bau, lebih dahsyat daripada bau daripada bangkai, bahkan bau jengkol. Lebih dahsyat. Malaikat pun tidak berani untuk lewat. Maka Allah menyebutnya fi qulubihim maradun, di kalbunya ada penyakit. Summa qasat qulubuhum, lalu kalbu mereka mengesat, mengeras. Oh, bahaya. Maka untuk memvaksin kalbu itu, supaya tidak masuk virus-virus akhir zaman, fitnah akhir zaman, caranya cuma satu. La ilaha illallah hisni. Allah berfirman, la ilaha illallah itu adalah bentengku, vaksinku, obat dariku. Pakailah kalimat itu. Pakai kalimat itu. Nabi Yunus ditelan ikan disebut al-hut. Entah ikan apalah terjemahannya, mungkin ikan-ikan raksasa lah di dalam laut. Karena tenggelam di dalam jauh, disebutlah Nun, Zunnun. Zunnun itu yang jauh tenggelam di dalam. Beliau melarikan diri dari tugas, melarikan diri dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Dapat masalah baru, ditelan deh di ikan. Ketika di kapal, beliaulah yang paling berat. Itu Allah zahirkan kalimah di dalam kalbunya. Nah, itu yang jarang dibahas itu. Jadi ketika beliau melarikan diri masuk kapal, kapal oleng, maka mesti mengurangi satu penumpang. Setiap ditimbang yang gemuk-gemuk, gendut-gendut, itu aman. Giliran ditimbang Nabi Yunus, itu kok berat? Allah zahirkan beratnya kalimah. Allah zahirkan saat itu. So, Nabi Yunus tidak berat, badannya kurus. Kayak beliau lah badannya. Kurus sehat. Tapi beliau paling berat, Pak. Maka nahkoda, bro Yunus. John, kalau bahasa luar, Yunus itu kan jadi John. Angku keluar, keluarnya dahsyat, dibuang dari kapal, ditelan langsung deh. Dalam hadis dikatakan, orang yang menuntut ilmu dan guru yang mengajarkan ilmu itu didoakan hatta oleh al-hut, oleh ikan di lautan. Ikan itu dulu mendoakan Nabi yang ditelannya, kini ditelannya. Pak, kira-kira ikan itu tidak tahu yang ditelannya orang yang nyodoakan itu. Sampai dalam perut ikan tidak bisa diolah, kiranya kalimah itu bertubuh jadi ilmu debusnya, kira-kira. Sehingga taring ikan itu tidak bisa menghancurkan tubuh Nabi Yunus, sedikit pun tidak luka. Itulah makna hadis Abu Daud, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama'u samil alim. Bakir-kiru COVID nak nampak kan, tapi jaleh percaya wak, ada beritanya banyak. Ku ikan taringnya sebesar itu tidak bisa menembus tubuh Nabi Yunus. Amalkanlah kaji itu, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama'u samil alim. Bukan dihafalkan, dipakaikan. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya, maka tidak ada yang menyakiti baik di langit ataupun di bumi. Virus COVID itu di langit atau di bumi? Di bumi. Ya di bumi nak. Tidak akan bisa. Insya Allah. Ikhtiar kita secara rohani. Jangan sombong lalu ikhtiar secara fisik lalu merasa selamat. Belum tentu. Kalbunya harus dibereskan.
syak saja sedikit masuknya pak. Syak awak bersalam juga kawan doa masuknya. Sebab syak itu penyakit di kalbu melemahkan imun. Kau pandangan versi sufi kau tasawuf. Sebab kami pun belajar psikologi S2 S3 kita belajar psikologi ilmu nafs. Ilmu nafs itu dulu cabang dari filsafat. Tapi sempurnanya ilmu nafs itu dengan ilmu tasawuf. Makanya banyak beberapa peneliti-peneliti psikologi itu datang ke rumah, datang ke ribat kajian kita. Sekedar melengkapi, memantapkan teori-teori mereka. Ya. Pelajarilah ilmu itu ke ahlinya, nanti imunnya mantap. Awak saya nak mau berubek ke sembarang dokter, ya nak. Apalagi berguru ke sembarang guru, bergurulah ke guru yang kalimah itu menyatu dengan dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Sanusi di akhir kitab Aqidah Sanusiyah, Aqidah Ahlussunnah. Jika kalimah itu sudah bercampur dengan darah, menyatu dengan daging, kira-kira kalau dicabutnya di malaikat maut bah kira-kira. Yo lambe-lambe. Pelan-pelan, lembut-lembut. Khawatir belum menyakiti kekasih Allah. Kalaupun mati ya. Kalau yo kemati yo takdirnya yo corona. Matinya husnul khotimah ya. Maka Bapak Ibu, ayo mulai belajar tauhid yang asli, akidah iman yang benar yang tepat, langsung ke ahlinya belajar latihan zikir. Itulah akidah Ahlussunnah yang sebenarnya, itulah imunitas kalbu. Jadi kami tidak, kami bukan dokter, dokter lain. Dokter mengobati fisik, nyuntik Bapak Ibu. Ya. Kalau dokter nyuntik kepala lo jati. Mengenai ketaatan kita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang beliau berpuja. Jadi karena beliau itu percaya akan takdir Allah. Beliau percaya akan jalan kebaikan. Sahabat ini dan ketemu dengan Rasulullah dan membiarkan untanya tanpa diikat. Mana unta? Iya. Ada di luar Rasulullah. Sudah diikat belum? Kenapa tidak diikat? Ya. Tidak percaya. Nah, itu kalau milik kita dia akan tetap di situ. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya dengan corona ini. Oke. Okay. Ya, okay. Termasuk pakai masker. Oke. Okay. Kondisi kita di sini termasuk sendiri tidak pakai. Oke. Okay. Ya, nah, bagaimana ikhtiar umat ini? Baik. Seandainya dicontohkan kita. Baik. Kami ikut mazhab Dr. Yusri di Mesir, dokter. Yang perlu pakai masker itu orang sakit. Jadi mohon maaf, kita beda mazhab. Lah. Play. Ya. Saya pernah berdialog dengan saya, Ustaz. Teman saya berhati, kan? Jadi mereka mengatakan membantah sufi ini dengan beralasan bahwasannya Imam Sufi itu mengatakan asal sufi itu jahul. Al-Kasul, Al-Kasul, ya, oke. Okay. Yang saya tanyakan, Ustaz, apakah benar Imam Syafi'i berkata seperti itu? Dan kalau benar, tasawuf yang bagaimana yang maksud ini? Baik, bagus, ya. Itu pertanyaan yang lebih berbobot, ya. Ada kawan-kawan kita yang anti-tasawuf menggunakan kalam Imam Syafi'i untuk menghantam tasawuf. Untuk menghantam tasawuf. Apa kalam Imam Syafi'i? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Dalam Manaqib kitab, jangan-jangan kawan tu tak tahu kitab Manaqib Syafi'i kan? Punya nak kawan tu kitab Manaqib Syafi'i? Jangan-jangan dapat dari Google. Karena dapat dari Google, enggak faham maksud Imam Syafi'i sebab kitabnya setebal itu. Dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, coba kena-kena. Siapa mengarang kitabnya? Al-Baihaqi. Dan diulang kembali oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Cuma kasus yang begini itu diriwayatkan dengan jelas oleh Al-Baihaqi. Jadi beliau melihat ada sufi, tapi sufi palsu, mutasawwif, tapi disebut itu kalimatnya sufi. Orang yang bersembunyi dengan tasawuf, padahal dia aslinya pemalas untuk tidak bekerja. Jadi nyonak bekerja, alasannya nyonya sufi. Yakin kurang, doa kurang loh, zikir kurang loh, kasul, kasul itu artinya pemalas amalan, pemalas bekerja, pemalas berzikir, ya malas semua. Bapak ibu percaya atau tidak, zikir dengan kerja itu sama hebatnya. Surat Waqiah dengan orang kerja 24 jam itu sama hebatnya. Kalau uji-uji keyakinan kan, sama-sama hebatnya. Orang lagi sulit nih, baca Waqiah dengan yakin. Berapa yang dibutuhkan, berapa kali dia baca nanti ketahuan. Karena kami mengalami itu. Jadi itu bukan sufi yang asli, itu sufi yang nyamar. Zikiran jarang, tapi pakaian pakaian sufi. Dompet payah, kerajo nak do. Zikirlah kurang, kerajo nak do. Ditanya dia orang, bade engkau ndak bekerja? Apa jawabnya? Saya sufi. Maka Imam Syafi'i menyindir sufi-sufi palsu. Hey, panitia. Jadi mereka-mereka ini menggunakan satu riwayat tidak sesuai yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Imam Baihaqi kan menjelaskan, Imam Fakhruddin Ar-Razi nanti menjelaskan. Yang paling faham kalam Imam Syafi'i kan Syafi'i. Inilah hipokritnya mereka. Giliran bermazhab gak boleh ikut Syafi'i, giliran mau menghantam sufi pakai Imam Syafi'i. Nang kalama parinya jo. Ya. Ini nah, Buya Habib. Pakailah masker Buya Habib tu. Kau dikritik lu Buya Habib dalam kau. Bah. Diriwayat Imam Qushairi, Imam Qushairi sezaman Imam Al-Baihaqi, bahkan guru murid. Imam Qushairi itu nulis kitab Risalah Qushairiyah. Di belakang kitab, di akhir-akhir ada kisah antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, lalu ada seorang sufi yang asli. Sufi yang asli mungkin pernah kami hikayatkan di siko. Imam Ahmad mengatakan, ya Aba Abdullah, ya Muhammad bin Idris, Tuan Guru Muhammad bin Idris, ambo ingin menguji seorang sufi kok. Sebab Imam Syafi'i pernah berkalam tadi sebelumnya, sufi itu pemalas, fusfi itu jahul, jahiyah, tidak tahu dia dalil, kan gitu. Tapi Imam Syafi'i ketika melihat sosok yang lewat, Imam Syafi'i mengatakan, lah, ya. Jangan, hai Aba Abdullah, jangan wahai Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i dengan kasus yang berbeda, orang berbeda, beda sikap. Ada sufi palsu, ada sufi asli. Kok sufi asli nanti bu? Jangan salah, Imam Qushairi ahli hadis, Imam Baihaqi ahli hadis. Orang yang menggunakan riwayat beliau bukan ahli hadis. Oke? Lewatlah orang itu. Bertanyalah Imam Ahmad ngetes. Hei sufi, apa pendapatmu jika seseorang sholat, dia bingung sholat zuhur tapi bingung ini 3 rakaat atau 4 rakaat? Kira-kira jawab apa aku? Kalau dia tulibin aja jawabnya. Suci sawi, sebelum suci sawi jadiin 3 dulu. Berita baca lain, kan gitu. Itu jawaban fikih. Kalau jawaban hadis diriwayatkan dari fulan dari fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salat susahwi gitu. Maunya Imam Ahmad begitu. Tapi sang sufi yang asli
Beliau menjawab dengan jawaban yang tidak terkira oleh Imam Ahmad. Ya Abu Abdullah, Tuan Guru, Abu Abdullah, engkau kan orang alim. Kalau ada seorang murid, lalai mengingat Allah, kurang mengenal Allah, ajarkan dia mengenal Allah, baru ajak sholat. Pingsan nih Imam Ahmad langsung. Fasaiqa Ahmad. Imam Ahmad langsung pingsan. Itu. Kalau Imam Ahmad karena kalbunya lembut, beliau pingsan. Ada beberapa orang berteriak. Itu tadi disuruh salah satu jamaah beliau, kita bahas tentang masalah la ilaha illallah. Langsung keluar tuh ekstase kawan-kawan tuh. Itu bukan jin. Itu normal, itu biasa. Kayak kita nonton bola lah. Bola mau masuk ke dalam. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Lah, udah 8:30 hari. Ya. Jadi gini Ustaz, biasanya di kampung saya, ini setiap ada orang meninggal dunia, biasanya diadakan sholawatan. Tapi didengar dari beberapa pendapat Ustaz, ada yang beranggapan bahwa sholawatan ini tergolong bid'ah. Apakah itu benar Ustaz? Sholawat kok bid'ah? Sholawat itu perintah langsung dari Allah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya alladzina amanu shollu, langsung perintah. Hai orang beriman, bersholawatlah engkau dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Okay. Nah. Alasannya karena orang meninggal. Padahal ayatnya kan bebas. Ayatnya bebas enggak? Jadi mereka itu melarang yang Allah khusus, yang Allah umumkan. Allah mengatakan general, umum. Lalu orang itu mengkhususkan. Ya enggak? Itu pertama. Nah kedua, lai tahu orang kitab apa yang nyolarang? Tanya mu cek yang apa tanya? Lai tahu kitab apa yang dilarang tuh? Judulnya lai tahu enggak? Kitab salawat saja? Enggak. Ambo bertanya. Lai tahu judulnya enggak? Enggak. Aco tanya ku satu, lai tahu angku judulnya enggak? Jangan-jangan enggak tahu belum. Kece orang, ini enggak pernah baca dong. Enggak pernah khatam. Kece gurunya, ada syirik di dalamnya. Sebab memuji Rasulullah. Kalau muji gurunya boleh, muji Rasulullah enggak boleh. Di dalam kitab salawat itu ada pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama kitabnya? Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Dalail Khairat itu ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli. Kitab itu bukan untuk kematian. Bebas orang lahir, orang sunatan. Dulu di masa dulu tonggung cerita, kami dulu kalau maulid baca itu. Kalau orang lahir baca itu tasyukuran. Orang sunat baca itu. Acara-acara baca itu. Tapi kini karena hanya dibaca 7 hari 3 hari selama orang wafat, akhirnya anak-anak takut melihat kitab selawat. Biko mati bawa biko baca. Padahal kalau di Jawa pesantren selesai khatam 30 juz hafalan Quran itu diijazahkan kitab salawat. Jadi hafiz-hafiz orang tuh. Di sekolah ada hafiz Quran gitu kan. Nyubidahkan pula dalail palingnya hafal berapa juz. Kalau wa juz Al-Fukat ya. Juz Corona cari. Baik. Dulu Syekh Abdurrahman Batuampa membawa ijazah itu dan Syekh Abdurrahman Kumangu ijazah dalail dan Syekh Abdul Wahid Salih. Itu sebabnya berkembang dulu di negeri awak baca kitab dalail. Berkembang luar biasa. Dulu kami di
diajakan dek Abu ya Dahnar tu, engku tebek Dani, engku Dani. Kini beliau lah saat sepuh ya. Beliau mengatakan kami dulu diajakan oleh Syekh di Batu Ampa dan murid-murid Buya Tobek Gadang. Gitu. Jadi itu dibawa dari Tobek Gadang dulu. Jadi tradisi baca dalail. Dan itu isinya salawat. Satu salawat 10 keberkahan. Makanya kami alhamdulillah di Ribat itu kita salawatan dan baca Ratibul Haddad dengan niat semoga Allah menjaga. Datang cuci tangan, kawan-kawan pakai masker. Awalnya datang 10 orang, lama-lama 100 orang. Saksi Pak Tentara. Akhirnya enggak bisa pakai prokes lagi. Itu di Jakarta, Pak, bukan di Payakumbuh. Ya. Cuma karena kita tertutup, jadi kita terbatas orangnya masih bisa diatur. Dan kami niatkan baca doa itu semoga kawan-kawan terjaga. Alhamdulillah, selama kajian itu berjalan setahun, yang kena cuma kami, mereka enggak. Jadi ketarik ke bawah. Ya. Tapi kena pun bukan pas kajian, pulang Muharraman dari salah satu tempat di BSD. Ayo kena ya, Om. Dua kali mau kena. Tapi pas pengajian di Ribat itu enggak pakai prokes. Itu kami aman-aman saja. Dan kawan-kawan pun heran. Bukan Ar-Razi yang hebat, tapi kami berdoa, ya Allah, kami angkat doa, tolong jaga kawan-kawan. Sebab ada jaminan dari Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Dia di jalan Allah, itu jaminan Allah. Jadi, penyakit itu kadang nyawado, kalau wak yakin, insya Allah, Allah jaga wak. Ya. Nah, jadi kami, PR kami di situ. Ya. Beda-beda mazhab setiap boleh nak? Ya, beda-beda mazhab setiap boleh. Kami tidak boleh lo melarang Buya pakai masker. Ya. Harus pakai Buya. Ya. Lah, afwan kami ada dua cara, saudariku. Lah dulu, nanti kita lanjutkan di waktu yang lain ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.